Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KBS TV Misteri. Ya teman-teman, di sini saya akan mau mengambil seperti mustika yang saya ketahui, teman-teman. Karena tadi saya mau perjalanan pulang dengan mencari kegoiban, mau mengeksplor, teman-teman. Di sini saya melihat seperti cahaya putih. Dan Kak Irmau tadi kelihatan nggak? Iya kelihatan nggak Gus, tapi kadang ada, ya. Kadang hilang, kadang. Ya itu teman-teman, coba saya akan mencari itu apa teman-teman. Itu cahaya apa? Cahaya orang menyalakan senter atau cahaya mustika? Iya. Tapi yang saya lihat Kang Ir, di sini itu yang saya lihat itu seperti cahaya ini. Mustika. Hmm. Cahayanya mustika seperti itu. Iya iya Kang. Coba kita akan cari dan kita akan lihat. Kalau emang jodoh sama saya akan ambil seperti itu kan? Iya guys. Mari teman-teman. Jodoh loh. Yang saya lihat di sini ya. Tapi dari kamera belum kelihatan nggak Gus? Belum kelihatan ya? Belum kan Gus? Oh, kamera yang tadi sudah saya rajanya sudah di situ ya? Oh iya iya Bos, sudah. Situ loh. Coba ke sana cari. Tidak ada. Tidak ada, Gus. Coba ke sini, Kang. Saya merasa kemerasan sebelah sana, Kang. Sebelah sana sama suara iya. Itu kelihatan. Coba kamera. Iya. Subhanallah. Ya, Kang Gus. Lihat, Kang. Lihat, jelas sekali sinarnya, Kang Gus. Lihat kamera. Iya. Oh iya, coba saya kunci dulu ya Kang. Iya, biar Gus. Tidak itu. Iya. Coba nggak usah dikunci Kang. Iya iya. Coba kedatangan kita menghilang apa tidak cahaya itu. Iya Kang Gus. Coba ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, dari kamera jelas sekali Kang Gus. Jelas Kang ya. Jelas Kang Gus. Saya coba Kang lihat Kang. Iya. Subhanallah, subhanallah loh. Subhanallah. Jelas sekali dari kamera Kang Gus. Jelas ya, mencorong. Mencorong ya? Iya. Itu perwujudan apa Kang Gus itu? Yang saya lihat di sini itu seperti batu mustika. Iya ya. Bercahaya seperti itu. Iya. Tapi ya, tidak berbahaya Kang Gus ya? Insyaallah tidak. Kalau seperti ini Kang. Subhanallah, hilang Kang Gus. Menghilang ya? Iya, sinarnya hilang Kang Gus. Dari kemarin tidak ada. Saya akan mewujudkan dulu, Kang. Iya, Kang Gus. Kan tadi saya mau kunci tidak jadi karena barangkali kedatangan kita itu bisa menyala terus seperti itu. Iya. Ternyata mati. Mati, Kang. Tapi yang saya lihat di sini, Kang, mustika ini masih di sini. Masih di dekatnya situ, Kang Gus. Iya, masih di situ. Cuman nggak ada cahayanya ya. Iya, hilang. Nggak ada. Nggak ada cahayanya, Kang Gus. Nggak ada cahayanya. Ya? Iya, hilang, Kang Gus. Ya teman-teman, saya akan mau mewujudkan teman-teman. Tapi saya akan mau bercerita dulu. Kalau teman-teman di sana mendapatkan cahaya seperti itu yeah. Cepat-cepat teman-teman ambil teman-teman atau dekati, dicari. Kalau mempunyai kemampuan ilmu spiritual, yeah. Langsung diambil saja. Yeah. Karena itu menunjukkan bahwa itu mau ikut dengan saya atau dengan teman-teman di sana. Seperti kodamnya begitu maksudnya, Gus? Enggak kodam ya, seperti mustika itu ingin mengikuti kami, mengikuti saya seperti itu. Oh iya ya. Ikuti, ibaratnya cocok lah ibaratnya. Iya, Kang Gus. Alhamdulillah rabbal alamin, coba saya akan mewujudkan teman-teman dan saya akan kunci biar tidak menghilang lagi, teman-teman. Iya, Kang Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Cek loh. Subhanallah, sinarnya jelas sekali dari kamera. Kelihatan jelas sekali ya, Gus. Coba saya akan kunci sekali lagi. Iya, Gus. Coba saya lihat kamera. Iya, sangat jelas sekali dari kamera, Kang Gus. Coba lihat. Iya, iya. Subhanallah, ini cahaya apa itu mustika sampai kayak gini Kang? Iya, mencorong sekali cahayanya tadi. Nanti kalau terlalu banyak cahaya ini mati. Enggak boleh dekat-dekat Kang. Ya boleh, cuman coba dari arah ke sini aja. Iya. Coba di arah. Cul. Ini.
Dipegang kameranya, Kang? Iya, Kang. Coba itu pegang. Ya, teman-teman, di sini saya akan mau menarik mustika ini, teman-teman. Iya, Kang. Saya akan ambil, mudah-mudahan berhasil, teman-teman. Iya, Kang. Kang, tolong dilihat tangan saya, Kang. Iya. Dikira nanti ada apa-apa, ya, tidak kosong, ada apa-apa. Kosong, kosong, Kang. Di sini tidak ada. Tidak ada. Tidak ada apa-apa. Ya, kosong semua, Kang. Bentar, Kang. Iya, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Itu selawat, Kang, ya? Iya, ya, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini sudah di tangan saya, Kang. Iya, Kang. Coba bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Kok merah, Kang, ya? Merah seperti bola itu, Kang. Keras ini, keras sih. Ya, teman-teman, mustikanya seperti ini, teman-teman. Bulat ya, seperti telur, tapi lebih kecilan ini. Ini agak bulat seperti telur, ya. Iya. Tapi warnanya merah sekali. Merah sekali, ya. Merah sekali. Coba di itu, Kang, dilihat ya, lebih jelas. Sudah jelas sekali ya, dari kamera, Kang, Gus. Ya. Tapi kok warnanya merah, ya? Tadi cahayanya putih. Putih, ya. Berarti gini, kalau menurut saya, Kang, ya. Iya. Menurut saya itu cahaya itu tidak dominan, harus mustikanya putih. Samanya putih, cahayanya bisa jadi merah. Mustikanya putih enggak. Bisa jadi, ya. Enggak seperti yang dipancarkan. Berarti cahaya itu memancarkan kalau itu energi positif seperti itu. Iya. Bermacam-macam. Merah sekali, Kang, Gus. Merah ini. Keras ini. Tapi iya, kalau seperti mustika apa, ya? Coba nanti saya akan melakukan ritual atau meriadoinya biar iya, jelas seperti itu, Kang. Iya, Kang. Tuh, kelihatannya positif. Katanya positif, Kang, ini mau mengikuti saya ini. Iya. Coba ya teman-teman, coba di Kang dilihat dulu. Iya. Lokasinya tadi di itu lihat. Barangkali ada apa-apanya, kira nanti itu. Kosong, ya, Gus. Ya, dilihat coba iya, bawa-bawa itu, iya, bawa-bawa. Nanti dikirain iya, itu. Kosong, ya, Gus? Enggak ada. Iya. Tidak ada, coba. Kosong semua, kan, Gus? Ini semua, ya. Iya. Di sini tidak ada orang lain selain kita. Iya. Nah, ini Kang Irawan. Iya, saya. Berdua aja ini. Sudah tidak ada, Kang, ya? Tidak ada. Kosong. Kang Kamar. Ya, alhamdulillah rabbil alamin, teman-teman. Mudah-mudahan saya nanti bisa meriadoi ini mustika apa kok merah sekali, baru kali ini, teman-teman. Ya, biasanya sudah mendapatkan mustika merah, cuman ini kan bulat. Biasanya iya, kan yang atasnya itu agak lonjong gini, terus yang bawahnya trapes. Kebanyakan iya, seperti itu. Iya. Ini kan enggak. Ini bulat semua. Bulat ini semua, kan. Ya, teman-teman, alhamdulillah rabbil alamin, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya, teman-teman. Segitu aja dulu, teman-teman. Sekian, terima kasih. Ikuti terus perjalanan spiritual kami dari Padepokan Rijal Gaib. Salam KBS, salam santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.